Baik, malam yang sememangnya lah dinanti-nantikan untuk bersama dengan kami di Scoreboard secara langsung. Kami bawakan kepada anda dan pastinya peminat-peminat sukan negara tidak sabar-sabar lagi apakah topik yang nak kita bincangkan malam ini. Yang pasti, ianya ada kaitan dengan bola sepak di rantau Asia ini. Dan anda perlu bersama dengan kami sebentar saja lagi. Tetapi perkembangan sukan di negara kita semakin rancak. Ini termasuklah perlawanan persahabatan bola sepak yang melibatkan pasukan media prima yang diwakili oleh unit TV3 Sukan. Dan ramai sekali yang bertanyakan kepada saya seawal pagi hari ini, apakah keputusannya kalau dapat kita tinjau sedikit kedudukan muktamad semalam di Padang Proton Glen Mary Shah Alam ini. Dia kedudukannya kemenangan yang saya kira memang setara. Esro Arena dan juga Media Prima, dua-dua pasukan memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih kepada Syarif Asyad dan juga kapten kita Abu Bakar Atan, dan secara keseluruhannya Esro Arena memang pasukan yang terbaik. InsyaAllah mungkin kita boleh repeat ataupun ulang. Baik, kepada anda di rumah, jangan ke mana-mana. Scoreboard akan kembali bersama dengan tetamu yang cukup istimewa. Jadi semuanya sebentar lagi. Selangor dan Kelantan bakal hadapi cabaran AFC musim 2014. Tinju siap semakin diminati. Semuanya di Scoreboard sebentar lagi. Baik, kita kembali lagi di Scoreboard tentunya, dan terima kasih kepada anda yang terus saja memberikan tumpuan serta tidak berganjak dari tempat duduk anda. Baik, malam ini seperti yang saya janjikan, Scoreboard dengan penuh rasa bangganya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia, Tan Sri Datuk Panglima Anwar Musa, penasihat The Red Warrior. Apa khabar Tan Sri? Nampak ceria sekali malam ini. Baik, sudah tentulah kita akan memperkatakan tentang pasukan Kelantan yang akan beraksi pada kejohanan AFC yang sememangnya lah menjadi idaman pasukan-pasukan yang beraksi. Tetapi sebelum itu, Tan Sri, elok juga kalau kita susuri sebentar laporan AFC 2014 sekarang ini. Musim 2014 tentunya lebih mencabar buat dua pasukan bertaraf bintang ketika ini, Kelantan juara PLFA 2013 dan Selangor naik juara Liga Super. Apabila Piala Konfederasi Asia AFC bakal membuka saingannya esok, memperlihatkan Selangor bakal melayan kunjungan wakil dari seberang Arima Indonesia, sementara Kelantan akan menjadi tetamu Yangon United sehari selepas itu. Diundi bersama Yangon United dari Myanmar, XM Visai Ningbin dari Vietnam, South China dari Hong Kong dalam kumpulan G, Kelantan pastinya tidak mahu kecewa lagi. Seperti musim lalu, selepas perjalanan mereka disekat Kichi dari Hong Kong 2-0 pada saingan 16 pasukan sekaligus, gagal mara ke suku akhir. Ditambah kerancakan Liga Malaysia yang semakin melonjak prestisnya, turut juga menyaksikan beberapa tonggak berhijrah bersama pasukan baru. Tetapi apakah kekurangan ini mungkin menyukarkan pahlawan merah untuk setidak-tidaknya melangkah lebih jauh musim ini? Ataupun Kelantan sebenarnya memiliki senjata yang lebih ampuh? Menghuni tangga kedua Liga Super musim lalu, di belakang Lion 12 dari Singapura, The Red Giant tampil beraksi buat kali keempat. Dalam kumpulan F bersama Hanoi TNT Vietnam, Arima Indonesia dan Mazia Sport, tiada lagi Francis Forkido. Tetapi musim ini Selangor memiliki Paulo Rangel, pemain lincah Andik Vermansyah, diperkuatnya gol kebangsaan Muhammad Farizal Malias, kembalinya Mehmet Durukovic sebagai pengendali. Selangor dikatakan antara pasukan pilihan musim ini di Liga Tempatan. Begitu juga Piala Konfederasi Asia AFC 2014, lakaran terbaik Selangor pada tahun 2006 suku akhir. Namun dua penampilan selepas itu, 2010-2013, tersekat lebih awal. Juara AFC 2013 menjadi milik Al Kuwait dan merupakan kemenangan ketiga menewaskan satu lagi wakil Kuwait, Al Qadsiyah 2-0.
Yang pasti sama ada Kelantan atau Selangor, kedua-duanya membawa misi dan matlamat yang sama, menjulang nama negara lebih perkasa di rantau Asia. Baik, jadi beginilah kedudukan yang akan membabitkan pasukan Selangor dan juga Kelantan. Kalau dapat kita perhatikan di sana, tidak ada wakil pasukan dari Arab. Jadi sudah tentulah akan memberikan sedikit kelebihan. Tetapi saya pasti Tan Sri ada mempunyai jawapan yang lebih terperinci bagi kedua-dua pasukan yang akan beraksi ini. Baik, mungkin saya mulakan dulu dengan pasukan Kelantan. Pasukan yang pada saya cukup dihormati, cukup dikagumi kejayaan Tan Sri membawa menjulang Piala Malaysia pada tahun 2010 dan 2012 ini. Sudah tentulah penyokong-penyokong The Red Warrior khususnya Tan Sri memang melonjak kegembiraan. Tetapi apakah pasukan The Red Warrior ini mengintai setidak-tidak mungkin menjadi juara ataupun mungkin jadi semifinalis maupun di peringkat Sukuhai musim ini? Tahun 2014 ini dah tahun yang ketiga berturut-turut kita terpilih mewakili negara ke AFC, AFC Cup. Dan kita setakat ini yang paling jauh kita capai adalah peringkat suku akhir. Ya, betul. Ya. Dan bagi tahun 2014 ini, sebenarnya cabaran memang kita harus akui adalah cukup sengit. Di peringkat awal lagi, Kelantan diundi dengan dua pasukan terutamanya yang dari Vietnam dan Myanmar yang mempunyai rekod yang agak baik. Justru itu saya tidak menjangkakan laluan yang mudah seperti juga pada tahun-tahun yang sebelumnya. Dalam kejuaraan AFC ini, pasukan negara kita, Selangor juga, Kelantan juga, berhadapan dengan level pasukan yang agak berbeza, dan itu merupakan satu cabaran. Dan kita cuba nak mengangkat tahap prestasi pasukan, tetapi malangnya dalam sistem pengurusan pasukan di negara kita, penghijrahan pemain berlaku dengan secara yang terlalu besar dengan jumlah yang ramai, dan itu menyebabkan terencatnya usaha untuk, sebab kita nak membina pasukan itu harus secara gradual. Kalau setiap tahun kita mengalami penghijrahan pemain yang ramai, pada pengalaman saya adalah sukar untuk kita membina pasukan yang betul-betul mantap. Apalagi kalau kita nak mengangkat benchmark performance kita tu ke satu level yang lebih tinggi daripada apa yang dialami dalam negara sendiri. Okey, baik. Itu mungkin mukadimahnya Tan Sri. Baik, kita intai sekejap pasukan yang akan beraksi pada AFC musim 2014 ini. Sudah tentulah pasukan Kelantan. Berbekalkan pengalaman beraksi dua kali berturut-turut dalam saingan Piala Konfederasi Asia AFC, mampu membantu pasukan Kelantan melakar pencapaian terbaik dalam saingan kali ini. Sekurang-kurangnya mengutip satu mata menentang kelab dari Myanmar, Yangon United, di laman lawan pada 26 Februari ini. Kehilangan beberapa tonggak utama yang berhijrah ke pasukan lain tidak melumpuhkan pasukan Kelantan dalam menghadapi saingan AFC musim 2014 ini. Selain kemasukan pemain baru, Kelantan turut mengekalkan beberapa tonggak utama pasukan termasuk Kapten Badri Razi, Khairul Fahmi Cik Mat, Fakri Syarani dan pemain import Gadar yang turut dipanggil semula menyarung jersi pasukan Kelantan selain Obina Naweri dan Forkido. Walaupun baru mengendalikan pasukan Kelantan, ketua jurulatih Steve Darby lebih realistik dengan pasukan bimbingannya mampu melakar kejayaan AFC untuk musim ini. That's our next task. You know, I mean, I've been to the semi-final with Home United and the quarter-final with Perak. Perak want to win it. You know, we want to win everything we do. You know, it might not be possible, but we want to.
tidak ada yang mustahil Tan Sri untuk berada pada tahap yang tinggi itu, mungkin kata Steve Darby. Dan juga saya kira mungkin secara peribadi Badir Razi juga mempunyai impian. Pada Tan Sri sendiri, mengapa PLFC ini sangat penting? Kerana kalau diperhatikan, ada pasukan-pasukan yang tidak begitu menunjukkan betapa pentingnya AFC Cup itu sendiri. Itu bergantung kepada falsafah pasukan-pasukan masing-masing. Tapi bagi kita Kelantan, kita berazam untuk membuat peningkatan daripada semasa ke semasa. Kita tidak mahu statik dengan benchmark liga tempatan. Jadi untuk membolehkan itu dilakukan, kita mesti beraksi di level antarabangsa baru kita dapat tahu bagaimana kelab-kelab di negara-negara lain prestasinya bagaimana. Jadi penyertaan dalam AFC itu sendiri adalah sebagai satu daripada kaedah bagaimana kita boleh internationalize-kan performance kita dalam kaitannya dengan dunia kompetitif bola sepak. Sebab itu ianya penting. Daripada situ baru kita tahu apakah kelemahan-kelemahan yang boleh dan patut kita perbaiki supaya kita dapat tahun demi tahun dapat meningkatkan apa tu prestasi pasukan. Sebab itu bagi Kelantan, kita sentiasa meletakkan sasaran untuk sentiasa berada di pentas AFC Cup. Dan untuk itu, kita mesti menjadi sama ada juara Liga ataupun juara Piala FA untuk membolehkan kita terpilih sebagai pasukan bagi mewakili Liga M. Dan itu juga merupakan satu motivasi kepada para pemain untuk sekurang-kurangnya menggenggam satu kejuaraan pada liga tempatan setiap tahun. Okey, baik. Tetapi Tan Sri, kalau kita perhatikan penguasaan kelab-kelab daripada Asia Barat, pasukan-pasukan Arab terutamanya menunjukkan satu prestasi yang sangat sebenar. Ini sesuatu yang sukar ditembusi sama ada pasukan Selangor ataupun Kelantan jika kita ambil balik musim 2013. Jadi bagaimana Tan Sri melihat, bagaimana kita nak memecah dominasi pasukan-pasukan? Ini satu persoalan yang telah lama saya orang kata cuba mendalami dan cuba memahaminya, terutama sekali sewaktu saya aktif dalam FAM. Saya berpegang kuat kepada pandangan bahawasanya prestasi kelab-kelab itu akan ditentukan oleh level dan mutu liga tempatan itu sendiri. Kalau kita lihat kebanyakan pasukan-pasukan yang mewakili kelab-kelab di Asia Barat, mereka datang daripada satu liga yang levelnya adalah lebih tinggi. Sedangkan liga kita berada pada tahap yang agak rendah satu ketika. Sekarang ini sudah mula meningkat sedikit. Tetapi lebih banyak lagi usaha-usaha yang perlu dilakukan supaya mutu liga itu sendiri yang akan menentukan mutu pasukan-pasukan yang bersaing dalam liga. Saya dapati dalam konteks bola sepak negara kita, kita terlalu lambat untuk membuat perubahan-perubahan. Dan kita terlalu, orang kata, konservatif dalam pendekatan-pendekatan kita. Ada saja alasan-alasan yang pada saya tidak begitu tepat. Alasan yang tidak bersandarkan kepada fakta-fakta sebenar. Misalnya satu ketika pemikiran yang menyatakan kalau kita bawa import ramai ke dalam liga kita, maka pemain-pemain tempatan tak mendapat tempat. Kita tidak akan dapat melahirkan apa tu striker yang berwibawa. Pada saya ini adalah pendapat yang tidak benar. Pada masa yang sama, ironinya ialah kita menghantar pasukan kita untuk berlatih di negara lain. Jadi kalau kita berbuat begitu, artinya kita berkeyakinan bermain bersama-sama orang yang ada level permainan yang lebih tinggi. Itu dapat membantu kita untuk mengangkatkan level kita. Betul. Dan tetapi berapa banyak pasukan yang boleh pergi? Mungkin Harimau Muda A saja dapat beraksi, yang lain-lain bagaimana? Malah kalau ditanya pada saya, pemain-pemain muda negara kita tidak elok diletakkan dalam satu pasukan yang berasingan seperti Harimau Muda A. Yang kita mesti bannernya adalah liga kita itu kompetitif dan semua pemain-pemain muda bermain dalam liga. Mereka mesti dibangunkan oleh kelab mereka masing-masing. Kalau kita hanya membuat satu kelompok elit saja, sedangkan bila sampai masanya kita terpaksa juga mengambil pemain-pemain daripada pasukan-pasukan yang lain. Sebab itu, kalau kita nak bersaing, sekarang ini kita berada dalam satu keadaan yang kita harus mengakui. Kita ini kadang-kadang hanya bagus di kalangan negara ASEAN. Itu pun kita sedang merangkak. Sebab liga di negara-negara lain di kalangan ASEAN juga
telah berubah dengan banyaknya. Di setengah-setengah negara ASEAN, pemain import boleh didaftarkan sampai 7 orang. Berada dalam padang mungkin 3, mungkin 4 dan sebagainya. Dan mereka begitu sekali pendekatan melalui proses naturalisation dan sebagainya. Boleh lebih fleksibel. Kita di sini, pemain yang layak di bawah peraturan FIFA pun belum tentu boleh bermain di bawah peraturan tempatan. Itu yang irony. Kita buat peraturan yang mengikat dan menghalang kemajuan kita sendiri. Jadi kalau kita nak kelab-kelab daripada negara kita kompetitif pada level AFC Cup. Dan jangan lupa, AFC Cup itu masih lagi pada kelompok kategori kedua. Kalau yang sepatutnya cita-cita kita adalah AFC Champions League. Barulah kita berada pada level paling tinggi. Jadi ini satu proses yang memakan masa. Adalah penting supaya Liga Malaysia, Liga M itu diangkat apa tu tarafnya kepada satu tahap yang lebih tinggi. Segala benchmarknya telah pun diaturkan oleh AFC. Tinggal lagi sejauh mana kita nak apa orang kata memenuhinya. Saya sendiri merasa kecewa dalam masa 3-4 tahun sewaktu saya dipilih ke dalam jawatan kuasa FAM. Daripada tahun yang pertama sampai tahun yang keempat, tak ada apa-apa perubahan dibuat kepada Liga M secara, orang kata, secara yang membolehkan apa ni mutu itu dipertingkatkan, kecuali membenarkan kemasukan beberapa pemain import. Sedangkan nak memajukan liga tu bukan itu saja, banyak lagi perkara-perkara lain. Sebelum kita pergi kepada pandangan pemain dan sebagainya, mungkin saya nak ambil satu soalan lagi daripada Tan Sri. Saya suka nak mengambil balik bahawa perlu ada satu lonjakan perubahan dalam liga tempatan kita dalam usaha untuk berada begitu hebat dalam AFC sebelum pergi ke AFC Champions League ini. Tetapi adakah lonjakan beberapa pasukan musim ini dilihat boleh menjadi batu loncatan untuk berjaya? Bukan saja Kelantan, tapi mungkin pasukan-pasukan pada pandangan Tan Sri. Secara keseluruhan sudah ada peningkatan. Itu peningkatan itu datangnya kerana persaingan yang semakin sengit antara negeri-negeri. Misalnya inisiatif diambil oleh JDT mentransformasikan pasukan daripada organisasinya dari segi komposisi pemainnya, kesungguhannya. Begitu juga beberapa pasukan-pasukan lain termasuk Pahang, Perak, Sarawak. Kita nampak kesungguhan persatuan-persatuan bola sepak negeri itu begitu sekali. Tetapi itu tidak mencukupi. Yang pentingnya adalah bagaimana keseluruhan liga itu sendiri dikendalikan. Dan ini boleh kata kita jauh ke belakang. Kita masih lagi satu liga yang dianjurkan oleh Persatuan Kebangsaan Bola Sepak. Sedangkan seluruh dunia dan AFC mahukan liga tempatan itu dikendalikan oleh satu entiti yang bebas, satu entiti yang commercially driven, satu entiti yang mempunyai apa tu orang kata accountability yang tersendiri, satu entiti yang yang dimiliki oleh stakeholders-nya adalah pasukan-pasukan yang bersaing. Kita langsung tidak ada karakteristik itu. Kita ini adalah satu liga milik mutlak kepada FAM. Badan-badan yang bergabung tidak punya apa-apa. Kalau FAM menjual right, broadcasting right, dapat duit dan sebagainya, benda itu tak filter down kepada pasukan-pasukan. Pasukan-pasukan terpaksa mencari wang sendiri. Mereka tidak mendapat apa-apa benefit kecuali grant tahunan yang hanya tak seberapa. 4 tahun dulu kita terima RM300,000, sekarang masih lagi terima RM300,000 saja misalnya. Jadi dia tidak berkembang. Walaupun penajaan dah menaik ke sehingga 30 juta setahun daripada dulunya hanya 18 juta, tapi pasukan yang bersaing masih terima banyak tu juga. Jadi kita tidak melihat ianya berkembang sebagai satu entiti yang dynamic. Jadi pengurusan liga tempatan itu mesti berubah. Pengurusannya mesti independen. Pengurusannya tidak harus duduk di bawah badan induk yang sebenarnya seharusnya menjadi badan regulatory, bukan badan yang mengendalikan tournament, bukan jawatan kuasa pertandingan yang harus mengendalikan. Dia harus entiti Liga M itu sendiri yang mengendalikan. Dan berkembang tak berkembangnya liga itu mestilah mendapat pulangan secara direct kepada stakeholders, yakni pasukan-pasukan yang bersaing. Jadi kalau itu berlaku, suasana dinamik itu berlaku, maka kelab itu akan berkembang secara lebih sehat. Dan apabila dia sehat, keuangannya kokoh, dia boleh mengambil pemain-pemain yang lebih berkualiti lagi. Dan dengan itu, pasukan akan menjadi semakin lama menjadi
semakin kompetitif. Macam sekarang ini peningkatan bukan tidak ada, peningkatan ada, tetapi lebih kepada inisiatif kelab dan pasukan itu sendiri, bukan kerana kemajuan daripada liga yang kita bawa perubahan-perubahan tadi. Okey. Baik, kepada penonton-penonton Scoreboard malam ini, anda sedang bersama dengan yang berbahagia Tan Sri Datuk Panglima Anwar Musa, penasihat The Red Warrior. Nampaknya perbincangan kita semakin rancak, tetapi kita harus berehat dulu seketika. Kita dengarkan dulu apa pandangan dan juga pendapat pemain-pemain Kelantan. Berehat dan kembali lagi selepas ini. First time saya main untuk AFC, semangat tu adalah sebab kali pertama saya menampilkan di AFC nanti. Kami harap pergi ke Yangon nanti kami dapat satu mata untuk first game kami. Kita kena banyak rotation lah sebab jadual pack dengan Liga lagi, FA Cup lagi kita pergi. Lepas tu AFC lagi. Setiap player kena bagi lebih pada satu mata. Dengan player ada, dengan player baru, coach baru, jadi kami semua ingin langkah jauh pada tahun lepas lah. Jadi kalau boleh mungkin ke suku akhir atau separa akhir. So kami player semua kena lagi bekerja keras lah. AFC ni penting juga untuk tim Kelantan kan? Sebab sebelum ni pun kita dah pernah masuk second round apa semua kan. Kita tak boleh leka benda ni. Kita kena betul-betul prepare untuk first game untuk ni, kita kena menang. Kami akan cuba buat yang lebih baik lah untuk tahun 2014 ni untuk pasukan Kelantan. Yang penting kerja keras satu pasukan. AFC 2014 akan bermula pada 25 Februari ini, bakal dimeriahkan dua pasukan tempatan, Selangor dan juga Kelantan. Selangor diundi di dalam kumpulan G. Pada saingan 2013, Selangor berjaya melangkah ke pusingan kedua sebelum tumpas kepada kelab New Radiant dari Maldives dengan jaringan 2-0. Namun pada saingan musim ini, Selangor yang rata-ratanya diberisi pemain baru pastinya ingin memperbaiki sedikit kedudukan untuk musim 2014 ini. Jurulatih Selangor, Mehmet Durukawi, pastinya mempunyai strategi sendiri dan dia menjangkakan perlawanan yang sengit, namun Selangor sebagai tuan rumah harus menggunakan kelebihan beraksi di laman sendiri bagi mencerahkan peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Okay, so far so good. We've got three players away with the national team, which is fantastic for them. But the players that we have, so far so good, no injuries. Everyone wants to play in the AFC, so we are looking forward to on Tuesday. I hear they're a very good team. I see them on videos and I see them on clips, see them on games. They are one of the best teams in Indonesia, so it will be a very interesting and tough game for us. I think every game is important. You know, you want to do well in every competition, you know, but we have not got a big squad. So the players that we have to keep fresh and fit and try and play them as much as we can, you know, and hopefully no injuries. But for me as a coach, you want to win every game. You win every game, the crowds come, and this is good for Selangor, this is good for Malaysian football. Baik, keyakinan yang ditunjukkan oleh Ketua Jurulatih Pasukan Selangor, Mehmet Durukawi, sudah pastilah sudah biasa dengan Pasukan Selangor. Dan sekali lagi, anda bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Panglima Anwar Musa, penasihat dari Red Warrior. Maaf Tan Sri tadi. Okey, tapi tak apa Tan Sri. Okey. Ha? Baik, dan ditemani di separuh masa yang kedua ini, saya dulu satu ketika pernah mengikuti Encik Syarif Asyad, pernah membentuk Selangor, Sabah, Penang sekejap. Penang. Pernah pergi ke Penang, negeri saya tu. Ya. Dan bagaimana secara dasarnya melihat AFC Selangor akan ada untuk musim ini? Okey, bagi saya Selangor kalau ikutkan pengalaman sebuah pasukan, dia dah lebih pada 2-3 kali melalui pertandingan AFC ini. Tapi bagi saya pencapaiannya kalau dilihat belum cukup memuaskanlah. Apa yang saya lihat, kita seharusnya lebih pandang ke hadapan. Walaupun kita beri tumpuan pada liga kita sendiri, tapi dalam masa sama peluang yang kita ada dan seperti pasukan Selangor untuk melanjut, masa pergi lebih jauh daripada segi pertandingan, perlawanan yang lebih, orang kata, lebih baik dan untuk meningkatkan lagi prestasi pasukan, pemain, dia harus memberikan tumpuan untuk
Liga macam yang ini. Lebih khusus. Ya, lebih khusus. Tetapi sebelum itu, terima kasihlah kerana membantu pasukan TV3 Sport semalam. Hampir-hampir sepakan free kick hampir-hampir tetapi kena palang, tapi tak apa, kita menang 1-0. Okey, baik. Tan Sri, saya suka kalau nak mengambil balik kata-kata Tan Sri tadi bahawa perlu ada satu entiti yang berbeza untuk mengendalikan liga tempatan. Tetapi apa yang saya perhatikan, mungkin ramai juga pemerhati bola sepak dan juga penyokong-penyokong Kelantan sendiri menyedari ada satu entiti yang begitu berjaya di Kelantan di bawah Tan Sri sendiri. Jadi mungkin Tan Sri boleh berkongsi lanjutan daripada pelancaran jersey semalam. Mungkin Tan Sri boleh ceritakan sikit. Dia sebenarnya kita sendiri pun melalui satu learning curve, satu proses di mana kita terpaksa set kita punya sasaran sendiri. Sebab kalau kita ikut saja apa yang sedang berlaku dalam bola sepak Malaysia, saya berpendapat kita tidak akan mencipta kemajuan. Ya. Sebab itu apa yang kita lakukan, misalnya kalau dalam AFC itu menuntut supaya bola sepak diuruskan secara profesional, maka Kelantan tak boleh kekal dengan KAFA yang mengendalikan pasukan. KAFA itu adalah persatuan apa tu bola sepak negeri. Tanggungjawab utamanya adalah untuk menjaga sebagai badan regulatory dan juga menjalankan aktiviti pembangunan. Tetapi bukan tugas KAFA untuk mengendalikan sebuah pasukan profesional. Apalagi kalau dalam KAFA tidak mempunyai tenaga-tenaga profesional. Sebab itu walaupun belum menjadi amalan dalam bola sepak negara, cara kita buat, tapi kita terpaksalah memulakan langkah. Misalnya kalau dalam bola sepak Kelantan, kita mewujudkan syarikat, mewujudkan company, dan company akan employ professional. Kalau player kita bayar gaji sampai RM30,000, RM40,000, kita juga mempunyai kaki tangan yang mengendalikan, yang kita memberikan dengan gaji yang lumayan, yang taraf gaji 5 digit bukan 4 digit, ya, supaya mereka memberikan yang terbaik. Dan juga kelab mesti merangka satu bentuk business plan supaya kelab itu kekal survive. Kita mesti ada perancangan-perancangan bagaimana nak memastikan kelab mempunyai dana yang mencukupi. Ini juga kerana kita tidak bergerak secara lazim pasukan. Mereka dapat duit selonggok, sama ada kerajaan negeri bagi duit dan itu sajalah akan duit digunakan. Dan dia cuma bertanggungjawab membelanjakan wang yang sudah ada. Kita start dengan zero, kita tidak dibantu oleh kerajaan negeri. Kita terpaksa duduk dan merancang bagaimana kita dapat mempunyai dana yang cukup. Jadi kita terpaksa create kita punya our own business plan. Kita harus ada kita punya marketing strategi sendiri, dan kita harus ada plan jangka panjang, misalnya berapa banyak dana yang harus kita wujudkan dan sebagainya. Jadi cara-cara pengendalian begini kita lalui sebagai orang kata through trial and errors lah, sebab kita sistem tu tidak ada, benchmark tidak ada, reference tidak ada. Tapi pada pengalaman yang kita lalui berbaloi kita meniru ataupun melakukan sesuatu tidak hanya sekadar apa yang lazim dilakukan. Ya. Kita harus memandang ke depan, kita lihat apa yang dilakukan oleh negara-negara lain, apa yang dilakukan oleh klub-klub lain, dan kita cuba membawa perubahan dengan cara orang kata melaksanakannya. Jadi setakat ini alhamdulillah semuanya lancar dan berjalan lancar, perkembangan pasukan juga okey, tapi itulah kalau kita berada dalam satu sistem yang banyak cacatnya, memang sulit juga. Walaupun kita rasa kita ada capai kemajuan, tapi kerana environment sekeliling kita tidak begitu kondusif untuk membentuk pasukan secara yang lebih kuat lagi. Banyak perkara-perkara, tapi kalau saya sentuh barangkali menjadi satu benda yang sensitif. Tetapi bola sepak tidak boleh dilihat secara piecemeal. Kita mesti lihat dalam konteks yang lebih global, lebih menyeluruh, dan kita tidak boleh melihat hanya dalam kotak kita. Kita mesti lihat di luar daripada kotak, apa yang orang lain lakukan. Kalau sekadar ada penambahbaikan, memang kalau tak buat apa-apa pun ada penambahbaikan. Tapi kalau penambahbaikan itu secara relatif berbanding dengan orang lain yang membuat lebih banyak lagi penambahbaikan, kita tetap berada di belakang. Baik, okey.
Secara dasarnya marketing delivery, marketing value yang ada pada pasukan Kelantan di bawah The Red Warrior ini sesuatu yang telah melonjakkan pasukan Kelantan. DCs Kota Baru juga sudah berubah dari segi bentuk dan warnanya. Penyokong-penyokong Kelantan yang semakin membanjiri setiap tempat duduk pasti diisi oleh penyokong-penyokong. Dan itu juga sedang dilakukan oleh pasukan JDT. Bagaimana dengan pasukan Selangor, Syahril? Walaupun sudah meninggalkan secara totalnya lapangan bola sepak, bermain secara persahabatan saja sekarang ini, bagaimana melihat? Mungkinkah Selangor juga perlu merujuk menjadikan pasukan Kelantan sebagai rujukan sekaligus meletak Selangor satu pasukan yang baik selepas ini? Bagi saya, kita dah lihat bagaimana Tan Sri sendiri. Saya sendiri pun menghormati dan kagum dengan apa yang telah Tan Sri lakukan untuk tim Kelantan. Padahal sebelum ni kalau kita tengok tim Kelantan, orang kata lebih banyak lagi peminat bersifat pergi ke arah tim lain. Tapi sekarang walaupun saya daripada negeri Selangor yang bermain untuk negeri Selangor, walaupun dah retire, tapi masih orang kata tak sedikit sebanyak kita akan ambil tahu pasal tim Kelantan. Sebab macam mana Tan Sri boleh lakukan, bukannya di Kelantan, masalahnya satu Malaysia, kita akan dapat lihat bagaimana peminat dia boleh memakai baju jersey, baju Kelantan, jersey Kelantan. Beli masa saja kita boleh nampak. Betul. Jadi itu salah satu pengembangan baik daripada segi untuk moral pasukan dan juga moral peminat yang untuk lebih minat lagi melihat bola sepak Malaysia, untuk menambahkan lagi ramai peminat. Bagi saya, itu yang patut dilakukan pada pasukan-pasukan lain. Bagi saya, Selangor pernah menjadi satu contoh macam ni, tapi di mana, macam mana dia boleh tenggelam daripada keadaan macam ni. Okay. Saya pun tak tahu mana apa masalah tapi dia. Tapi saya pasti Tan Sri mungkin ada jawapan tambahan. Suka juga kalau saya nak mengambil kembali Tan Sri bahawa bagaimana resepi ataupun ramuan yang bagaimana telah digunakan oleh Tan Sri untuk menggabungkan keseluruhan The Red Warrior itu sendiri, berada di bawah satu bumbung, berada di bawah satu pemikiran, ayuh kita bangunkan pasukan Kelantan ini dengan begitu sempurna, dengan begitu teratur sekali. Dia kita sebab biasanya bila kita kata bola sepak, banyak orang yang nampak bila kata bola sepak, pemain, coach dan pegawai-pegawai di sekitar pasukan. Di situ silap kita. Kita mesti melihat bola sepak daripada sudut industri. Bila kata industri, stake playersnya, dia stakeholdersnya banyak. Media, penyokong, apa tu, consumers, apa tu orang kata potential clients, advertisers, banyak yang terkait dengan bola sepak itu. Dan kalau ini semua fall into place dengan cara yang betul, memanglah the end resultnya pasukan boleh dibina dengan lebih kuat. Sebenarnya tidak keterlaluan kalau saya kata bola sepak pada masa ini adalah duit. Kalau pasukan tidak mempunyai dana yang mencukupi, soal nak memajukan pasukan boleh dikatakan akan tinggal teori dan impian saja. Jadi bermaknanya bola sepak itu is a business, not just sports. Dan bola sepak itu mempunyai juga perkara-perkara yang lain. Misalnya bola sepak boleh menjadi satu medium untuk pemasaran, untuk unity, untuk patriotism. Jadi ini semua mesti develop serentak. Kenapa misalnya saya tidak pakai nama pasukan bola sepak Kelantan? Kenapa saya wujudkan perkataan The Red Warriors? Sebab saya nampak pada jangka panjang, pasukan bola sepak tidak boleh mengharapkan penyokong yang orang yang daripada daerah Kelantan. Yeah. Ya. Sebab kita nak market yang besar. Betul. Kita betul. Nak pasaran yang saya besar. Setuju. Jadi, of course, asasnya mestilah orang Kelantan dulu. Tapi bila orang tengok pasukan itu bagus, orang Kelantan pun ramai sokong, dengan sendirinya orang lain juga turut menyokong, maka dia akan jadi lebih membesar. Begitu juga kita tidak tengok pada jersey yang nak diadakan untuk pemain-pemain pakai. Kalau dulu satu musim kita order 6 set, 10 set jersey untuk pemain sudah cukup. Sekarang pasukan bola sepak Kelantan kalau tak ada 100,000 lei tak cukup, sebab kita ada fan version, okay, kita ada players version, dan sekarang ini bukan saja jersey, even warming up, pakaian warming up kita pun kita reka bentuk begitu rupa supaya orang suka pakai. Kenapa? Kerana itu merchandising adalah sebahagian daripada bola sepak. Kemudian kenapa saya mengadakan pasukan pelancaran jersey, saya adakan di shopping complex, saya adakan bersama dengan pameran-pameran keusahawanan? Sebab bola sepak boleh memainkan peranan untuk memajukan keusahawanan. Macam mana Kelantan, The Red Warriors promote kicap Adabi.
macam mana kita bantu mempromotkan volume jualan Hotlink ataupun Digi. Bagaimana kita promote untuk memperkenalkan jenama Yusmira daripada tidak dikenali. Jadi ini semua mesti dilihat secara menyeluruh. Kalau tidak, kita duduk tumpu pada soal pemain, jurulatih, perlawanan. Tanpa pemain, memikir soal-soal lain. Kita tidak lewat daripada secara keseluruhan. Jadi kalau itu dapat kita jadikan satu amalan dalam pendekatan pengurusan bola sepak, tengok dalam bentuk totalitinya, tengok dalam pada perspektif yang luas dan besar, maka banyak potensi yang boleh kita gali daripada ini. Okey, itu pasukan Kelantan di bawah The Red Warrior. Kita berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini ke pandang di rumah, jangan ke mana-mana. Persediaan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dengan taktika yang telah coach berikan. So far player-player pun beri komitmen yang 100% untuk AFC nantilah. Semestinya saya mengharapkan kemenanganlah untuk kembalikan moral kita orang semua yang sebelum ini telah berlaku yang sebelum ini yang di Lucky 9, untuk kembalikan balik kita orang punya momentum, untuk kembalikan balik kita punya semangat, dan kita harap penyokong datang menyokong kami lah pada 25 nanti. Kita dah bersedia untuk main AFC. The preparation pun kita baik tengok. Play semua dah ready. Sebelum ni pun game Liga kita kalah dengan JDT. Tapi kita motivate tu memang ada untuk meneruskan kita punya kempen AFC. AFC ni ada berbeza kan, kalau ikut Liga. Kita main macam biasa lah, apa yang coach bagi tahu. Ball position punya game, kita ikut lah strategi coach untuk meneruskan kita attack lah game. Sebab kita main home, kita tak ada tahan yang kita memang attack lah. Sebagai pemain profesional, saya kerja di mana harus fair dikerja di situ. Dalam artinya, saya dimanapun yang tim saya bela, saya pasti ingin menunjukkan permainan saya yang terbaik gitu. Dan jujur, Arema tahun ini sangat bagus gitu. Banyak dihuni pemain impor yang sangat-sangat bagus. Plus naturalisasi gitu. Yes, no just me but all the players. I think we give everything. I die for my team. I die in the field for my team. I give everything. I give 100% every train, every game. I want to help Selangor for come back. Glory of the day for Selangor. I don't know about another team. I know it's a very good team. Because Andik from Indonesia tell me something. You stay focused, you stay preparation for everything. And I think we can do this very good game this day. Baik, sudah pastilah esok tumpuan kita terhadap pasukan Selangor yang akan turun berdepan dengan pasukan Arema daripada Indonesia. Jadi bagaimana Syarif, peluang Selangor esok di laman sendiri ini? Sebagai bekas rakan pasukan Kos Selangor sekarang, Mehmet, saya rasa Mehmet mampu membawa pasukan Selangor lebih jauh lah, maksudnya bila pasal saya tahu dia sebagai pemain dulu pun dia punya attitude kepada pemain-pemain lain, macam mana dia bimbing pemain-pemain, saya rasa dia mampu membimbing tim Selangor untuk tahun ini. Tapi secara ringkas, Kelantan yang akan bertandang ke tempat lawan. Terang-terang kita risau. Kita besok lusa kita bertemu dengan Yangon FC tanpa pemain import. Kecuali kalau turun pun mungkin seorang, Obena seorang. Yang tiga lagi tak dapat turun. Bermakna lusa dia ujian bagi The Red Warriors bermain di Persada International tapi menggunakan pemain tempatan. Okey, baik. Apapun kami di Skobot dan sudah pastilah jutaan rakyat Malaysia mahu melihat pasukan Kelantan maupun Selangor berada pertahap yang tertinggi dalam Piala AFC untuk musim 2014 ini. Terima kasih sekali lagi. Skoban ucapkan kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Panglima Anwar Musa, penasihat dari Order. Terima kasih Tan Sri. Saya kesempatan untuk salam. Tan Sri, Syaril, terima kasih. Nanti boleh kita jumpa lagi. Dan kepada anda di rumah, pastikan terus bersama dengan kami kerana ada seorang atlet cilik yang akan bersama dengan anda. Berehat dan kembali lagi selepas ini. Baik, kita kembali sekali lagi di Scoreboard dan terima kasih anda bersama dengan kami. Jam sudah menunjukkan 1.20 minit pagi, tetapi saya pasti rakyat Malaysia ni dia memang suka tidur lewat.
Jadi kalau ada informasi-informasi yang nak kita kongsi, sudah pasti dia akan bersama dengan kita. Dan dua watak penting di sebalik acara Momba Masters yang akan diadakan, Nautic Momba Master 5 hingga 9 Mac di Melbourne, Australia. Water ski event yang akan membabitkan adik Alia Yong Hanifa. How old are you? 10. Oh, very good. You're very good. Okay. Dan bersama beliau adalah ibu beliau sendiri, Puan Nur Zila Sulaiman. Okey, ceritakan sedikit acara yang akan disertai oleh adik Alia Momba Master, Nautic Momba Master sini. Ya, acara yang besar dan berprestij. Acara hebat yang ditunggu-tunggu oleh top skier all over the world. Actually it's acara yang dijemput, mana penganjur akan menjemput 30 atlet terbaik dunia untuk menyertai pertandingan ini. So Alia, ini adalah tahun kedua Alia dijemput di bawah umur 17 tahun. Dan tapi tahun ini yang amat membanggakan kita, di mana Alia juga telah dijemput untuk menyertai Open Wanita. Terbuka bermakna dia akan bertanding dengan top world wanita di intrigue. Okay. Intrigue event. Yeah. Alia muda lagi tetapi nampak ada keyakinan. Macam mana, dah ready ke? I'm ready but it's a bit nervous. Yeah, a bit nervous. Okay. And I sometimes, well, like after the week before the competition, I will buat simulasi trick run. Okay. And then if one trick is tak betul or like it's wrong or something, and then maybe I will work on it and look at the videos of what. But now I think I'm ready. Okey, baik. Antara acara yang akan disertai, dia ada tiga disiplin di situ, antaranya slalom. Tetapi acara yang akan disertai oleh adik Alia adalah acara trik. Mungkin penonton di rumah juga nak tahu ni, bagaimana yang dikatakan trik itu, apa yang perlu dilakukan oleh seseorang atlet di acara itu? Trik is just like a board. Okey. Seperti yang ada kat saya ni kan? Okey, macam ni. Okey. Ceritakan. Like slalom. Okay. Slalom or jump, dia ada fin kat bawah. Okay. So it doesn't make it slippery. Okay. But then trick is like there's no fin. Mm-hmm. So seperti yang kita lihat di kaca TV sekarang, adik Alia. Okey, ceritakan. Okey, teruskan. So ada in tricks ada hands and toes. Mm-hmm. Hands you pakai tangan lah. Okay. And toes obviously pakai kaki. You are correct. So acara ni dia merupakan macam menari di atas air. Okay. So you buat invert, you buat tricks in 20 second. Tapi Puan Alia muda, bagaimana Puan mengawasi beliau untuk membahagikan masa antara bersukan dan juga pelajaran? Ya, soalan standard lah ni. Dia akan ada masalah bila dia bertanding. Sebab bila dia bertanding, misalnya dia akan bertanding di Mumbai di Australia. Okay. So dia akan cuti panjang selama seminggu. It take one week. So dia juga akan bercuti dari sekolah. So yang itu yang ada masalah sikit. Tapi pihak sekolah, Nexus International School, banyak bantu. Teachers and banyak bantu. And dia punya homework pun so far tak ada masalah. Dia boleh catch up balik. Tak rindu ke Alia bila tinggal kelas pergi kepada acara yang digemari? Memanglah rindu kan, my teachers, my classmate, memang rindu sangat. But I need to korban. Okey, cita-cita Alia sebenarnya nak ceritakan kepada penonton-penonton malam ni. So like my harapan for this competition, like my target is to just yang terbaik, and like beat my score. Now my score is 5690. And so now I just need to beat it and buat yang terbaik lah. Just enjoy myself. Oh, okay. Puan Alia di bawah kendalian jurulatih luar ataupun jurulatih tempatan?
jurulatih luar dan national. In fact, me and my husband okay. is also dia punya jurulatih. Okay. Itu dia panggil jurulatih dalaman tu. Untuk menguatkan keyakinan dia. Sebab actually Alia bermula seawal 5 tahun. So dan kita yang rapat dengan dia yang boleh beri lebih informasi, you know, cara kita bercakap dengan dia berbanding dengan international coach. Memang kita ada bawa international coach juga, tapi dari segi you know, nak menerangkan dekat dia, nak explain to her macam mana trik ni, macam mana. So actually ibu bapa yang actually yang boleh terangkan pada dia sebab kita rapat, kita tahu macam mana you know nak explain to her. Okey, Alia, nampak ibu dan ayah Alia memang memberikan sokongan. Ya. Yeah. Setiap kejohanan perlu ada ibu dan ayah ikut. Or not necessary ikut. Not necessary, but they will sokongan saya. Adakah Alia perlukan your mother and father berada ketika Alia nak beraksi? Not really. I don't really need my mom and dad. But if I can have, it's better. So Alia dah boleh independent, berdikari. Yeah, she's quite mature. She's quite independent. Tapi, I mean, you're still young, right? So still need a father or mother, me or my husband to jaga dia di mana-mana pertandingan yang dia pergi. Alia, bila pertandingan ada ramai orang will cheer up, sorak, umur muda jika dibanding dengan peserta lain. Bagaimana Alia menghadapi situasi itu? Ada rasa malu, ada rasa gemetar, mahu menarik diri mungkin ataupun tidak? This is for Malaysian. Yeah, a bit gemetar because sometimes I really get nervous. But then I try to enjoy myself like just like I said just now, and I don't don't distract myself from other people. Tapi kan Alia, satulah abang nak tanya. Ada tak peserta-peserta lelaki negara lain seusia Alia datang macam, "Hey, what's your name?" ada tak macam tu? Tak ada. Kalau ada, Alia buat apa? Dia kata, "Bagilah nombor telefon you, nanti mungkin ada mungkin dia daripada Australia, nanti ada datang Malaysia, boleh datang rumah you makan." Boleh. Oh, okay. Maknanya you allowed lah. Just a friend lah. Ya, kan? As a friend. Okay. Puan, yelah nak beraksi di kalangan peserta-peserta hebat juga, di kalangan peserta-peserta bertaraf dunia juga. Jadi apakah harapan seorang ibu mungkin sebagai jurulatih juga kepada Alia? Okay. Pada saya, dia perlu timba pengalaman. Itu yang penting sebab dia peserta yang paling muda. So dia ada banyak masa untuk berada di podium. So untuk tahun ni biar dia lebih enjoy herself, timba sebanyak mana pengalaman. Tapi kalau dia boleh capai atau break dia punya personal best, is better. Itu kelebihan. Okey, baik. Sudah pasti. Okey, Alia nak cakap apa-apakah? Kita dah menghampiri penamat program malam ini. Peluang kepada Alia, kepada rakan-rakan, kepada Malaysia. So, I just want to say thank you to my sponsors, Nautic in from the America Syarikat. And Rip Curl, Perbadan Putrajaya, Nexus. And all the other sponsors, they really sokongan me in other competitions. And also, if anybody like adik-adik, if you want to come to Putrajaya in Prison 6, I think, yeah. So just come lah because I can coach you and yeah. Okay, that's good. Dah jam 4. Dah pandai pakai lipstick, yeah. Okay, your image very good. Okay, that is very important. Okay, all the best from us di scoreboard. Dan mungkin Puan ada sedikit nak tambah, mungkin harapan seorang ibu nak mengambil kejayaan. Di mana Alia kalau kita nak lihat 10 tahun akan datang? We have plan for her, insya Allah. You know, God willing, kalau if you can become professional skill in 5 years. tapi kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor daripada luar negara, you know, dan juga Malaysia. Sejak dia menang SEA Games,
MSN, Majlis Sukan Negara juga banyak membantu. Perbanan Putrajaya, Ripke, Nautic Boat, and Nexus, your school. Because dia dapat scholarship from there. Dan juga family, kawan-kawan yang banyak memberi sokongan. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi kerana sudi menemani saya. Kalau abang datang, boleh ajar? Boleh. No buat problem. Trik. Kita buat trik. Takut terus tenggelam je dalam tasik itu. Okey, terima kasih sekali lagi kepada adik Aliyah Yong Hanifah dan juga Puan Norzila Sulaiman yang merupakan jurulatih juga ibu kepada Aliyah. InsyaAllah kita jumpa lagi. All the best nanti. Baik, kepada anda yang mungkin bercita-cita mahu menjadi seorang pemain bola sepak, mahu pergi ke luar negara melihat dengan dekat pasukan Manchester umpamanya, anda bolehlah menyertai kami menyaksikan program Mencari Ramli yang akan ke udara di saluran media Prima. Jadi dapatkan maklumat-maklumat tambahan dengan melayari Facebook kami TV3 dan juga ada promo-promo yang akan kami paparkan kepada anda. Jangan lupa esok kami akan bawakan juga kepada anda siaran secara langsung AFC 2014 peluang pertama di TV9 secara langsung. InsyaAllah kita jumpa esok. Malaysia, majulah sukan untuk semua. Dari saya, Tabah Sazono. Terima kasih kepada semua malam ini. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.